Halo guys, kembali bersama Rino Dika. Oke, pada video kali ini aku akan bermain game Apex Legend di HP ya guys ya. Ya, baru-baru ini ya aku baru sempat bisa membuat video rekaman di HP ini ya guys ya. Di handphone ini, dan ya aku pengen banget bermain game Apex Legend yang versi Android. Yang dimana di sini kita akan mencoba untuk tembak-tembakan, tapi yang high FPS ya. Jadi di sini katanya sih recommended banget buat dimainin ya. Dan katanya high FPS nih, kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini kita coba lihat grafik and audio. Nah, grafik ini kita bisa naikin sampai ultra. Ini kita pakai HD, ultra HD. Wih, extreme HD dong. Kita coba ultra HD dulu ya, HD. Gak ada bedanya sih, bedanya cuma nanti ada di gameplay. Oke, langsung aja kita ke gameplaynya. Ini kita coba kan dulu. Oke, let's go. Nah, di sini aku mainnya di Battle Royale karena kok di mode lain belum bisa kebuka ya, belum kebuka guys maksudnya. Oke, langsung aja kita play game. Tunggu aja. Oke, komplit. Yes. Ini nih. Apakah high FPS, apakah high ultra grafik gitu ya. Grafiknya apakah melebihi dari game PC atau enggak, guys? Melebihi PC dari Android atau Android melebihi dari PC? Kita perlu aja, guys. Oke, okay, kita pakai. Wah, kayaknya gitu ya sih. Oke, ini layar lain teman kita ini lagi milih-milih ya. Let's have fun, friend. Let's have fun, friend. Yes. Oh. Wah, ini di klasik, guys. Nah, ini kita di klasik, guys. Apakah grafiknya high, benar-benar high gitu ya. Oke, setelah kalian mau add ini, langsung add yang namanya ke Rino Dika. Yes, seperti yang ada di channel YouTube saya ya. Bisa. Gimana ya, mau dibilang benar-benar high banget itu nggak bisa ya. Oke, kita coba terus disini. Kalau ini tergantung juga sih gitu ya. Kalau misalkan memang menurut FPS atau high ultra FPS mahal, harusnya kelihatan berbeda guys. Kalau ini masih sama aja, tapi kelihatan ini ya, kayak kelihatan benar-benar terang gitu. Oke, ini settingannya masih biasa. Mungkin untuk the next video mungkin aku bakal ubah tampilannya ya. Dan ini game FPS yang benar-benar sama kayak yang di PC guys. Jadi di PC itu Valorant, kalau yang ini Apex Legends. Round 1 beginning ring countdown. Jadi aku pengen banget main FPS, jadi pengen apa? Kalau pengen main game FPS, jadi bisa langsung di HP gitu. Jadi nggak harus download dulu Valorant, kita baru bisa main high FPS. Di HP juga bisa kok, anggaplah kita main lagi main FPS di HP. Di PC maksudnya. Oke, di sini aku lagi ngeluting-ngeluting ya. Senjatanya jelek-jelek semua, tapi aku simpan dulu. Let's go this way. Oh, nggak bisa disimpan ya? Nggak kayak game-game lain gitu. Kalau game-game lain bisa disimpan guys, senjatanya bisa disimpan di belakang. Reload. Wih, bisa gini guys. Scope, apa namanya, scope-nya bisa menjauh ya. Wah, gila sih ini game. Bahkan aku juga baru tahu loh guys kalau bisa kayak gitu.
Bahkan ya di game lain tuh nggak mungkin bisa kayak gitu guys. Keren kali bah. Ini dan apa? Helmnya, terus ini ada senjata juga. Senjata apa sih sini? Senjata apa? Aduh. Oh, ini ada apa? Kok ini mah aku bisa lihat. Suka. Atau ada apa? Oke. Oke, ada musuh. Satu yang tuh. My ultimate is ready. Ini tuh sini. Oh no, there's another squad attacking. Tapi musuhnya guys. Tapi kita lagi guys musuhnya guys. Ada satu kan? Tapi kita lagi guys. Nah ini nih. Nah kan lo, mau semua ini. Macam-macam semua ini. Malah. My ultimate is ready. The hunt begins. Recharging my shield. Ya tuh, ya tuh kan. Untung gak mati saja dia, saya. Kok tadi saya mati, wah, saya harus mulai dari awal nih recording. Gak juga sih. Oke, lanjut. Kita akan bermain gamenya. Jangan mudah menyerah yang pokoknya kita main sampai menang. Dan ini gua gak tahu namanya apa. Yang pasti kok di game ini, kalau di PUBG ya itu namanya chicken dinner. Kalau lagi, kalau udah menang ya. Kalau misalkan ini aku apa guys? Apa ya namanya? Warning. Ring movement in progress. Apex, cuma nggak enak aku jadiin video konten guys. Care package being delivered. Ini dari person. Oh, kita bisa naik sini guys. Oh, ini teman kita guys. Contact. Reloading. Ayo, buat tiba-tiba deh. Ngomong dulu dong. Bro, aku mau nembak bro. Wow, looks like that was deployed. FPS banget. Dan untuk ini replicator being delivered. Begitu macet-macet juga. Reloading. Ini gimana? Gak ada ini. Oh, ada sini. Ini cepat kali ya. Team, I found the next ring location for us. Check your maps. Dua, guys. Oh, ini di sini ada train. Recharging my shields. Kita pakai dulu satu. Oh, kita udah ketemu. Terambil. Deploy and health drone. Di sini. Tuh, butuh ini di sini. Kayak. The hungry wolf always talk at the winner. Reloaded. The ultimate's ready to go, Brethren. Benar semua gitu ya. Sudah dirakit gitu ya. Ini disini ada bentuk ini juga nih. Oke, kita coba-coba. Oh, di bawah guys, musuhnya guys. Kayaknya ini dah. Calling in a lifeline package. Apa sih? Ini tempat musuh-musuhnya gak ya? Soalnya gak tanda ini guys. Reloaded. Coba ke bawah. Grappling. Wih, aku udah. Siapa tuh tadi?
I am repairing myself. Ini udah tahu deh, guys. Tapi biasanya mana gitu? Jangan berani cuma ngasih tanda doang. Oh, itu dia, guys. Maco nggak, guys? Ayo voting, voting. Kira-kira maco nggak, guys? Maco nggak, guys? Oke, di sini. Aduh, gak ada lagi, guys. Gimana nih? Oh, tadi larinya kemana, guys? Ya, betul juga. Larinya ke sini, kah? Reloaded. Aduh, bukan lagi, guys. Coba aku mau ke atas nih, atas sana. Awas, guys, ini untuk perception dari gue. Tidak. Untung aja ya. Perception ini cuma di situ. Round 2, beginning ring countdown. Deploy and health drop. Mana nih musuh, guys? Scanning the area. Coba lihat. Satu pun. Tadi sih aku lihat ya, tapi kehilangan terus. Reloaded. Ini berapa sih musuhnya nih, squad ini? Masih 34 ya. Masih apa? Reloaded. Ini kita skip aja. Shooting. Enemy down. Oke, okay, enemy down. Error, weh. Grappling. Semoga sih bisa menang, guys. Weh, kita bisa push rank gitu. Soalnya kalau misalkan kita nggak main yang lama gitu ya, enggak kan bisa menang. Wah, di game lain enggak kayak gini. Taking a moment to recharge my shields. Apex kayak gitu sih. Bisa-bisanya nih enggak pecah ya kita. Udah mati satu. Contact. Kita lebih sama ini guys daripada yang lain. Karena kalau yang ini tuh musuhnya teracak ya. Aja terus battle-nya juga makin lama. Bagi kalian yang mau langsung aja download di link yang ada di deskripsi ya. Nanti aku sediakan deh linknya buat kalian semua download. Let's go this way. Oh no, there's another squad attacking. Let's go this way. Contact. Sedikit kayak gimana guys? Macamnya. Nah, disini kan lagi. Wow, looks like that was the last one in the squad. Wih, mulus ya. Ini hack FPS banget ini. Ultra HD-nya bener-bener bagus ya. Ini aku kenapa nih kok ada merah-merah ini? Ini menandai kalau aku sekarang, guys. Ini ngapain padanya? Mana sih ini musuh? Andai kan aja ini bisa dinaikin gitu ya di bagian spearnya. Tapi gak ada stairnya, guys. Ini ada musuh. Kenapa gak ditembakin gitu ya? Reloaded. Ini udah reloading ya. Warning, ring movement in progress. Kita 30 orang lagi. Care package being delivered. Big up to us. That was the last one in the squad. Lagi. Gak apa sih kalau kita gak bikin. Yang penting kita bisa menang, guys. Jangan sampai mati, guys. Tapi kok ada merah-merah gini apa ya? Replicator being delivered. Gak ada guys, gak ada musuh ya. Terus gimana dong? Kalau ada musuh. Oh iya. Kita menghindar reception guys. Contact. Round 3, beginning ring countdown. Atau aku bisa lihat. Itu. Itu kah musuhnya? Aduh.
apa ini? Oh ini sih. Musuh biasa ya. Tunggu aja guys. Laser sight here, level 3. Grab one. Evo shield here, level 3. Reload. Zip line deployed. Nggak sempat nge-kill berapa ya? 5. Soalnya ini pada muncul semua di sini guys, tiba-tiba. Kok bisa gitu sih? Reloaded. Udah, ya lah. Coba, coba. Satu, oke. Wih, bawahnya apa guys? Gak tahu kan. Gak berani jatuh aku. Oke, tinggal 15 orang lagi guys ya. Calling in a last bad package. Kayaknya gak nyampe 20 menit nih. Listen up, got another squad coming. Contact. Berisik banget. Gak ada musuh gitu loh. Ini ya. Apa nih? Berapa cu? Berapa cu? Evo shield here, level 3. Level... Contact. Reloading. Contact. Reloading. Contact. Contact. Reloading. Contact. Reloading. Contact. Reloading. Contact. Reloading. Contact. Reloading. Contact. Care package being delivered. Aduh. Reloading. Grab one. Oh, ada tanda tanya, guys. Sekarang tanda tanya. Apakah musuhnya sudah habis, kali ya? Untuk yang terakhir, tunggu ke bawah, soalnya. My tentu. Ultimate is ready. Recharging shields. Dung. Kemudian ke atas. Deploy and hail strong. Tidak bisa dihitung. Zip line deployed. Round 4. Beginning ring countdown. Evo shield here. Level 3. Patching myself up a bit. Setahu aku udah menang sih ini. Masih kayak gini. Recharging shields. Mau kaca nggak sampai 20 menit ya. Tapi di sini. Aku nggak tahu. The hungry wolf always talk at the winner. Aku udah menang di sini ya. Soalnya di sini udah nggak ada musuh sama sekali guys. Atau pun nggak ada guys. Grappling. Wait. Reloaded. Grappling. Gua kah? Apa mana musuhnya? Reloaded. 1 minute, my ultimate is ready. The hunt begins. Dari sana? Tidak, kita ngerekat ke sana. Aduh, kita akan mati guys. Deploy and help drone. Jadi kita nggak akan ke sana, cuman kita akan coba tunggu guys. Akan tunggu saya dengan kekuatan ya. Contact. Oke, maka nggak sampai 20 menit. Kalau sampai 20 menit, oke lah. Oke. Reloaded. Apa sih? Kayaknya nggak tunggu musuh kayak gini. Tapi tuh, ada nembaknya ke sana. Apa benar di sana ada musuh guys? Gak ada musuh kok di sana? Ih aneh orang ini. Nah guys, ini round 4 nya udah mundur guys. Apa yang tidak akan menang? Warning, ring movement in progress. Imagine myself up a bit. Zombie guys. Care package being delivered. Reloading. Guys, I'm just gonna do it.
kita ke musuh lagi. Semua. Oh, bang. Aduh, kena fuck. Kena nak save zone ya, guys. Okay, guys, ya. Mungkin video topic selection, ya. Mungkin kita akan lanjut di next video aja, ya, guys, ya. Karena di sini jujur gua, ya. Kalau misalkan melihat game yang benar-benar hype FPS banget, itu recommended banget buat kalian yang mau main game yang satu ini. Oke, guys, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.